Oke, bro. Kali ini saya ngeblok di galangan kapal Labuan Muncar ya. Ini baru selesai perahu untuk awitan. Ukuran untuk awitan termasuk ukuran sedang ya. Itu juga yang di sebelah sana juga. Sebelah sana ada juga itu. Baru juga. Yang ini baru selesai, nggak tahu ukurannya berapa panjangnya ya. Tukangnya udah pulang. Dan itu perahu-perahuan pemburu, selerek pemburu ya. Itu selerek pemburu bintang coklat punya Haji siapa itu? Pak Haji Salim Kompas kalau nggak salah. Nah, ini juga ada perahu. Oh, ini jaring nih. Mau diperbaiki kayaknya. Selerek jaring. Itu lagi bikin andang-andang, mau dibongkar semua itu kayu-kayunya di atas. Bintang Sukle GT29. Sebelahnya sana ada sumber apa ya? Sumber Jaya. Yang sebelah sana ada sumber Jaya. Udah sekitar 1 bulan itu. Bongkar total itu pak ya. Sampai ke depan-depan sana. Berat ya teman-teman, kita tarik. Yang baru dibongkar-bongkar. Ayo diangkat. Balok besar itu, berat itu ya. Itu pangkonnya mesin. Pangkonnya mesin. Percaya ya. Yang baru di terbaik gitu, ganti papan-papan itu, lingkinya depan masih cuel semua, mau diganti juga itu sepertinya. Itu yang sebelah kiri jadi dari depan sampai belakang semua diganti kayunya ya, mungkin tulang-tulang aja mungkin sebagian ya. Thank you.
ini yang putih ini mau di dok juga itu sepertinya ya. Mesinnya sudah diturunkan. Lancar jaya itu perahu selerek jaring. Selerek jaring sepertinya ya. Mesinnya sudah dilepas semua. Itu mesin kedua-duanya sudah dilepas, sama mesin gardanya sudah dilepas juga. Kalau ini jaring ya, soalnya kelihatan dari atasnya itu ada pantauannya. Tempat sang juragan itu di atas. Dan sebelah kiri nggak ada mesin. Jadi mesinnya sebelah kanan aja. Sudah pasti jaring. Soalnya di sebelah kirinya jaring semua. Sebelah kanan mesin semua. Besar sekali. Ayo teman-teman, kayu besar sudah turun tadi ya. Nah, itu perahunya yang baru selesai. Itu yang baru dibongkar-bongkar. Oke dah, hanya cukup sekian dulu ya. Sampai ketemu video berikutnya.